Rumah Anggit Setiawan, seorang driver ojek online asal Desa Wonojoyo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, dibangun Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana. Bupati membangun rumah Anggit sebagai bentuk apresiasi atas kejujuran yang dilakukan. Hal itu karena beberapa bulan lalu Anggit telah melaporkan penemuan dompet ke Radio Andika. Saat itu penemuan dompet diposting di FB AG243 dan di-on-airkan di Radio Andika. Dompet yang berisi uang tunai dan surat-surat berharga kembali dengan utuh kepada pemiliknya. Kisah ketulusan driver ojol itu pun terdengar sampai ke telinga bupati. Selang beberapa hari kemudian, driver ojol diundang ke kantor Pemkab Kediri. Anggit Setiawan, driver ojol, saat ditemui jurnalis Radio Andika mengatakan dirinya sangat bersyukur telah dibantu Bupati Kediri. Selain membangun rumahnya yang kurang layak huni, Mas Dito juga mencarikan pekerjaan tetap sebagaimana harapan Anggit. Rumah yang semula berdinding papan kini telah dibongkar dan tengah proses pembangunan. Anto Christian, Ahmad Mujidin, Andika TV.